menggunakan pisau di Paris, Prancis Sabtu malam waktu setempat telah diungkap polisi. Pelaku bernama Hamzat Azimov, kelahiran Republik Ceko dan telah berkewarganegaraan Prancis. Azimov menjadi pelaku penyerangan yang mengakibatkan seorang pria tewas dan 4 lainnya terluka. Usai melakukan aksinya, Azimov ditembak mati oleh kepolisian setempat karena masih berusaha menyerang. À nouveau ce soir, la France est frappée. Un jeune homme de 29 ans a perdu la vie. Je veux d'abord saluer sa mémoire. Usai kejadian, polisi memeriksa orang tua pelaku. Kelompok ISIS melalui media kantor berita Amak mengaku bertanggung jawab atas kejadian Paris. Namun mereka tidak menyertakan bukti soal keterlibatan dalam aksi teror itu.